Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di Halo, mana? Mak. Ini dengan Abdul dari Kuningan, Buya dan Umi. Dengan sahabat Abdul dari Kuningan. Silakan bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala mereka wa ala sahabi. Baik, langsung kepada Buya. Buya dan Umi, pagi yang berkah ini hari Senin bisa kembali mengikuti kajian Umi dan Buya. Semoga Umi selama ini sama Buya dikasih istiqomah dan kesehatan. Amin. Doa yang paling penting. Agak melenting Buya sedikit ini dari segi keviralan, karena emang karena kamu nggak viral juga, masih kecil-kecil. Doain dari Buya biar bisa merapat nanti insyaallah. Amin, 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 insyaallah. Begini Umi, Buya, mengenai status mahram neneknya dari istri kita tuh, berarti ibunya mertua laki-laki dan mertua perempuan, itu kalau kita salim atau bersentuhan tuh Buya, kalau lagi sholat atau lagi lebaran itu membatalkan enggak ya gitu, mahram kan gitu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul langsung ya. Ibu daripada istri Anda ke atas adalah mahram. Ibu dari istri Anda dan terus ke atas adalah mahram. Mahram ya. Bapaknya juga. Anda boleh bersalaman dengan nenek. Nenek dari istri. Dari istri Anda. Boleh. Salaman. Dan mahram tidak boleh Anda menikah dan tidak batal wudu. Seperti itu. Jadi hanya batasan Bu ya, selain mertua itu adalah batas ke atas ya Bu ya. Kalau ke samping bawahnya sudah enggak lagi Bu ya. Ke bawah maksudnya? Enggak, kalau ke samping mungkin bibi-bibinya sudah enggak ya. Oh, enggak ke atas yang nasabnya. Nasab nenek saja baik. Baik, semuanya baik. Baik, terima kasih. Itu tadi sahabat Abdul ya. Jadi kalau nenek berarti itu termasuk mahram ya. Baik dari pihak. Tapi bibinya enggak? Bibi enggak? Iya. Jadi bibinya saudaranya mertua Anda enggak? Iya. Jadi nenek apakah dari sebelah ibu, sebelah dari bapak, sebelah bapak, dari mertua intinya dua-duanya itu semua adalah mahram.